Info dari Kediri. Gara-gara diserang ulat gerayak, petani bawang merah di Kediri terpaksa panen lebih awal. Sedikitnya ada belasan hektar tanaman bawang di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang terpaksa dipanen lebih awal karena terserang ulat gerayak. Selain ulat gerayak, hama lain yang menyerang adalah gerandong alias penggorok batang. Petani harus segera memanen bawang merahnya, sebab apabila dibiarkan lebih lama, maka tanamannya akan mati. Yayu Anesa, penyuluh pertanian lapangan Dinas Pertanian Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa ulat gerayak merupakan salah satu hama yang akhir-akhir ini banyak menyerang tanaman bawang merah. Ulat gerayak juga sering disebut ulat tentara karena menyerangnya seperti tentara saat perang. Selain menyerang tanaman bawang merah, ulat tentara ini biasanya juga menyerang tanaman lain seperti tanaman padi, jagung, gandum, dan tanaman sayur-sayuran. Nah, cara menyerangnya ulat ini? Ya, pertama-tama ini dulu ya, sebelum ada ulat gerayak, ini tanaman bawang merah ini sudah diserang namanya gerandong. Nah, waktu itu kita melakukan pengamatan dengan para petani dan juga petugas pengamat hama dari Dinas Pertanian. Itu kita langsung mengadakan pengamatan di sini. Kemudian kita memberikan bantuan insektisida untuk ulat gerayaknya. Nah, setelah itu kita melihat, sebenarnya inginnya melihat serangan gerandong itu tadi. Nah, ternyata sudah ada serangan yang lain, yaitu ulat gerayak. Dan sama-sama ini semua hama ini merusak daun pada tanaman bawang merah. Bangsa Online TV, Mujiarjita menginfokan.